Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita ikhwata Islam melanjutkan kajian Sahih Muslim bab addu'a ila syahadatain wa syara'il Islam. Bab berdakwah kepada dua kalimat syahadat dan kepada syariat-syariat Islam yang lainnya. Kata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Yang sudah kita sebutkan, Abu Bakar bin Abi Syaibah ini seorang ahli hadis, beliau penulis kitab Al-Musannaf yang sangat terkenal sekali di kalangan para pencari ilmu hadis. Dan Abu Quraib dan Ishaq bin Ibrahim, ya jami'an an waqi', ya tiga perawi ini meriwayatkan semuanya dari Waqi', yaitu Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, seorang imam ahlu sunnah wal jamaah yang sangat kuat sekali berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nasihat-nasihat beliau yang luar biasa banyak sekali ya, dalam kitab-kitab para ulama. Qala Abu Bakar, haddatsana Waqi'. Sementara Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata, haddatsana Waqi'. Kalau Abu Quraib dan Ishaq bin Ibrahim, dia mengatakan an. Ya. Karena Imam Muslim, atau para ulama hadis membedakan antara haddatsana dengan an. Kalau haddatsana itu artinya murid langsung mendengar dari syekh. Kalau an dari, ya, maka ada kemungkinan mendengar langsung, ada kemungkinan tidak. Ya, dan jumhur ahli hadis mengatakan seorang perawi yang thiqah dan ia bukan mudallis, bila meriwayatkan dengan lafaz an dari, itu diterima dan dihukumi bersambung. Ya. Dan itu pendapat yang paling kuat. Berbeda kalau ternyata perawi itu mudallis. Mudallis itu begini, si A misalnya berguru kepada si B. Dia banyak meriwayatkan, dia mengambil hadis-hadis dari si B, kecuali beberapa hadis, ia tidak mendengar langsung dari si B. Tapi dia mendengarnya dari si D. Namun, ya, si A ini menggugurkan si D dan dia mengatakan langsung dari B. Ya. Sehingga apa yang terjadi dianggap bahwasanya si A ini mendengar dari si B langsung pada hadis tersebut, padahal tidak. Berarti si A sudah melakukan kecurangan. Kecurangannya apa? Dia menggugurkan perantara antara ia dengan si B. Padahal si A sebetulnya bertemu dengan si B. Cuma ada beberapa hadis yang ia tidak dengar langsung dari si B tersebut. Nah, perbuatan ini disebut oleh para ulama dengan istilah tadlis. Ya, tadlis sanad. Karena tadlis ada beberapa macam. Nah, para ulama tidak mau menerima perawi mudallis kalau dia meriwayatkan dengan lafaz an, khusus untuk perawi mudallis saja. Adapun kalau dia tidak mudallis, dia thiqah, maka tadlisnya diterima. Kecuali kata para ulama, kalau si perawi tersebut tidak pernah mentadlis ya dari perawi dhaif. Dia mentadlisnya selalu dari perawi thiqah, seperti Sufyan bin Uyainah.
disebutkan la yudallis illa an thiqah. Beliau tidak pernah mentadlis kecuali dari perawi yang thiqah saja. Sehingga tadlisnya pun bisa diterima. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Waqi' dari Zakaria bin Ishaq. Ia berkata, haddatsani Yahya bin Abdullah bin Saifi dari Abi Ma'bad, dari Ibnu Abbas, dari Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah meridainya. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah, wa rubbama qala Waqi'. Dan terkadang Waqi' berkata dari Ibnu Abbas. Anna Mu'adhan qal, bahwasanya Mu'ad berkata, Mu'ad bin Jabal, ini seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, di mana Mu'ad bin Jabal ini mempunyai keistimewaan. Dia kata Rasulullah SAW, kelak nanti di hari kiamat di padang mahsyar, Mu'ad amamal ulama biratwah. Dia akan berada di hadapan para ulama sejauh mata memandang. Dan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Mu'ad bin Jabal itu a'lamun nasi bil halali wal haram. Mu'ad bin Jabal itu ya manusia, ya orang, sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Dan beliau termasuk da'i yang beliau utus untuk berdakwah di Yaman. Dan tentunya Rasulullah SAW tidak akan sembarangan ya mengirim dai yang dijadikan dai oleh Rasulullah adalah sahabat-sahabat terpilih yang mempunyai kefaqihan dan keilmuan yang luas. Bahwasanya Mu'ad berkata, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengirim aku, maksudnya ke Yaman, ya untuk menjadi dai, berdakwah di sana. Faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal. Sesungguhnya engkau, hai Mu'ad, akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Maka dakwahkan mereka kepada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahwasanya aku Rasulullah. Fa inhum ata'u li dzalik, jika mereka menaatimu, di mana mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, fa a'limhum, maka ajarkan mereka, anna Allah iftaradu 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka ata'u lidzalika, kalau mereka menaatimu, ya artinya mereka melaksanakan salat 5 waktu, fa a'limhum, ajarkan mereka, annallaha iftaradu 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqara'ihim, ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shadaqah, itu zakat, yang diambil dari harta orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Fa inhum ata'u lidzalika, jika mereka menaatimu, artinya mereka melaksanakan itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jauhi oleh kamu harta mereka yang paling berharga di sisi mereka. Ya wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hati kamu dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku sekalian, kita bahas hadis ini sambil kita ambil faedah sedikit demi sedikit, ya. Mu'ad bin Jabal berkata, Rasulullah SAW mengirim aku ke Yaman untuk berdakwah. Ini menunjukkan disyariatkannya pengiriman dai, ya, ke daerah-daerah, ya, untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid, kepada sunnah, ya. Dan betapa butuhnya
Dai di zaman ini, akhi. Dai yang benar-benar faham tentang ilmu, yang benar-benar dalam keilmuannya. Ya, karena untuk berdakwah bukan hanya sebatas kemampuan berbicara, bukan. Berdakwah itu yang terpenting adalah keilmuan, ya, dan akhlak dan adab seorang dai. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam surat apa itu? Yusuf ayat 108. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhi, katakan inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah. Bagaimana? Ini cara berdakwah itu. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas basirah. Apa basirah itu? Basirah itu artinya keilmuan yang dalam. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya seorang da'i berusaha mengajarkan pengikutnya tentang ilmu-ilmu. Ya. Subhanallah dan maha suci Allah. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrikin. Artinya seorang da'i berusaha untuk mendakwahkan tauhid dan memfokuskan dakwahnya dalam masalah tauhidullah jalla wa ala. Ya, bukan berarti yang lain tidak diajarkan. Yang lain tetap diajarkan. Sudah ya, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi, ya, Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah di sana. Ya. Maka kita pun juga kita berusaha untuk mencetak para dai. Betapa butuhnya kita ya kepada pesantren-pesantren, ma'had-ma'had yang benar-benar mencetak dai. Ya, kalau kajian-kajian di zaman sekarang yang namanya kajian tematik begitu, itu tidak membentuk. Yang kita butuhkan itu adalah yang benar-benar membentuk begitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa berdakwah di tempat mereka masing-masing. Cuma di zaman sekarang ini, ironinya, ya banyak yang gak mau balik lagi ke tempat masing-masing. Lebih senang akhirnya ya berdakwah di tempat lain. Ya. Karena gak mau, gak siap dengan resiko. Ya. Berdakwah di masyarakatnya, mungkin dia menganggap berat dan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kana lil mu'min wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allam yahdharun. Tidaklah selayaknya kaum mukminin semuanya pergi ke medan jihad. Akan tetapi hendaklah ada sekelompok mereka betul-betul tafaqquh dalam agama, kata Allah. Supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya saat mereka kembali kepada mereka. Ya. Yang bagusnya ya begitu. Kembali ke tempatnya masing-masing. Berdakwah tempat-tempat masing-masing. Supaya dakwah ini semakin tersebar. Masya Allah. Ya, kalau tidak, maka kita berusaha untuk mengirimkan da'i-da'i. Ya, menggaji para da'i. Ya, kalau kita bisa punya kemampuan uang misalnya. Ya. Karena dengan cara itulah Islam akan terus merebak, akan terus tersebar. Ya. Dan tentunya ya akhi, berdakwah dengan ilmu adalah termasuk jihad yang besar. Allah Ta'ala berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini ayat turun di Mekah. Artinya disebut dengan ayat Makkiyah. Iya. Dan belum disyariatkan jihad dengan pedang dan panah. Maka Allah mensyariatkan Rasulullah dan menamai apa mensyariatkan Rasulullah untuk berdakwah dan menamai dakwah sebagai jihad yang besar. Allah mengatakan wajahidhum bihi, dan jihadi mereka dengan Al-Qur'an. Jihadan kabira. Sebagai jihad yang besar, masya Allah. Jadi berdakwah itu akhirnya jihad yang besar, ya. Kita lanjutkan ya akhi.
Mu'ad mengatakan Rasulullah mengutusku ke Yaman untuk berdakwah di sana. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau, wahai Mu'ad, akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Masya Allah. Ini memberikan kepada kita faidah, saudaraku, bahwa seorang da'i harus tahu siapa audien yang akan ia hadapi. Di sini Rasulullah memberitahukan dulu kepada Mu'ad bahwa audien dia, masyarakat yang akan ia hadapi adalah ahli kitab, yang mereka sudah diberikan kepada mereka Alkitab. Ya. Karena di Yaman itu, di saat Rasulullah hidup, banyak sekali orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'ad bahwa kamu akan menghadapi di sana itu suatu kaum ahli kitab, hai Mu'ad. Artinya kamu sebagai seorang dai harus tahu siapa yang akan kamu hadapi. Ya, bagaimana mendakwahi ahli kitab tentu berbeda dengan mendakwahi ya Majusi dan yang lainnya. Kita juga ketika berdakwah penting ya melihat siapa masyarakat yang akan kita hadapi? Bagaimana psikologi mereka? Bagaimana cara kita untuk mendakwahi mereka? Ya. Supaya kita ketika berdakwah itu tahu benar apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara menyampaikan. Karena akhi dalam berdakwah itu enggak sebatas semangat doang. Wah, semangat untuk menyampaikan kebenaran. Pokoknya kita harus sampaikan kebenaran. Tapi kemudian membabi buta. Ya, padahal kata para ulama apa? Tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Ya, berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah mengabarkan kepada Mu'ad bahwa hak Allah atas hambanya adalah agar si hamba menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan hak hamba atas Allah, itu Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak mempersekutukannya. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Afala ubashiru bihin nas? Boleh tidak, hai Rasulullah, aku sampaikan ini kepada manusia? Boleh enggak saya share ini ke orang? Ini masalahnya kabar gembira ini. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Fayattakilu, kata Rasulullah. Khawatir, aku khawatir. Ini disalahfahami, akhirnya mereka enggak mau beramal. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata apa? Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkannya dalam sahihnya. Hadithun nas bima yafhamun. Aturidu an yukadzaballahu wa rasul. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ya. Kata Ibnu Mas'ud, ma anta bimuhaddisi qaumin lam yablugh lam tablughu uquluhum illa kanat li ba'dhim fitnah. Tidaklah engkau mengajak bicara suatu kaum dengan sesuatu yang akal mereka belum sampai kepadanya kecuali akan menjadi fitnah buat mereka. Nah, ini ya hal-hal seperti ini harus betul-betul diketahui oleh seorang dai. Ya, apalagi terkadang seorang da'i yang masih muda, yang masih semangatnya luar biasa. Ya, akhirnya ya tujuannya bagus, ingin menyampaikan ilmu. Tapi malah menimbulkan fitnah yang lebih besar. Tentu ini tidak dibenarkan, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Ya. Namun bukan berarti ya, bahwa kita, wah kalau gitu kita nggak usah dakwah tauhid deh. Nanti malah bikin pecah belah, oh nggak bisa. Karena ini manhaj dakwah namanya. Kalau manhaj dakwah nggak bisa disalahi. Manhaj dakwah itu metode yang harus kita ikuti karena itu manhaj para nabi semuanya. Ya, para nabi pasti dimusuhi, semua nabi dimusuhi hanya karena berdakwah kepada tauhid. Apakah berarti para nabi ketika dimusuhi dalam berdakwah mereka nggak becus dalam dakwah? Oh, mereka mengikuti tuntunan Allah dalam berdakwah. Mereka langsung dibimbing oleh Allah dalam berdakwah. Gak mungkin kita katakan para nabi salah cara dakwahnya. Salah, justru yang salah kita. Ya, yang enggak mau ngikutin dakwah para nabi. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ya, akhi. Rasulullah bersabda kepada Mu'ad,
Kata Rasulullah, inna kata'ti kauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau, hai Mu'ad, akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Fadu'uhum, dakwahi mereka. Apa yang pertama kali didakwahi? Ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kepada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam satu riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Ya. Ternyata Mu'ad bin Jabal yang diperintahkan oleh Rasul, dakwah yang pertama kali harus dimulai apa? Dakwahkan kepada tauhid dulu. Sampai mereka mentauhidkan Allah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, syahadat la ilaha illallah tentunya ya dengan pemahaman yang benar, tidak seperti zaman sekarang ya, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi syiriknya jalan terus. Mengucapkan la ilaha illallah tapi perdukunan dijalanin terus. Kenapa? Karena akibat enggak paham. Ya. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Enggak paham tentang hakikat la ilaha illallah, hakikat tauhid dan bahaya syirik. Ya, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini seorang dai harus betul-betul fahamkan masyarakat ini dulu deh. Apa sih la ilaha illallah itu? Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Ya. Jelaskan kepada mereka tentang kesyirikan dan bahaya kesyirikan. Demikian pula jelaskan tentang hakikat Muhammadur Rasulullah. Apa hak-hak Rasul terhadap umatnya? Ya, bagaimana mengaplikasikan syahadat Muhammadur Rasulullah dengan cara ittiba, betul-betul mengikuti Rasulullah SAW, wa tarkul ibtida, dan tidak berbuat bid'ah dalam agama. Ya, pahamkan betul tentang pentingnya ittiba kepada Rasul SAW. Saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Ya. Nah, dari itu seorang dai harus paham ini manhaj dakwah ini. Yang Rasulullah perintahkan kepada Mu'ad pasti berdasarkan wahyu dari Allah. Ya. Baik, kalau ada orang berkata, sekarang kalau Mu'ad bin Jabal kan menghadapi ahli kitab, mereka memang bukan muslim. Makanya disuruh oleh Rasulullah SAW yang pertama kali didakwahi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara kita mendakwahi kaum muslimin yang mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Masa mau disamakan? Kita katakan ya akhi. Di zaman dahulu mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan paham betul dengan kefasihan bahasa mereka apa yang diinginkan oleh kalimat dua kalimat syahadat itu. Ya. Makanya kaum musyrikin gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gak mau, kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah artinya mereka harus meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah. Makanya mereka mengatakan apa? Aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu? Ini aneh sekali, kata mereka. Mereka faham. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu konsekuensinya apa. Sementara di zaman sekarang banyak orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi ternyata tidak paham. Buktinya kesyirikan masih bertebaran. Ya. KTP-nya muslim lagi. Ada yang sesajen di laut sana itu. Ya. Ada yang di sawah katanya sesajen buat Dewi Sri. KTP-nya muslim. Bikin sesajen di pohon-pohon. Ya. Mereka menganggap itu bukan syirik. Saking enggak paham tentang hakikat kesyirikan, subhanallah. Padahal itu jelas syirik besar. Itu jelas taqarrub kepada selain Allah, kepada para jin. Ya, fa Allah musta'an.
Berapa banyak di kita Muslim yang pakai jimat akhi? Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi pakai jimat dan menganggap ini tidak termasuk syirik. Katanya ini cuma syariat doang. Ya, kita mah tetap yakin Allah yang memberikan, yang menolak mudarat, tapi ini kan cuma syariat doang. Ya, dia tidak sadar bahwasanya itu justru kesyirikan. Sebab kalau dia tawakalnya hanya kepada Allah, tidak perlu pakai itu. Ya, tapi ketika dia memakai itu dan dia lebih pede dengan memakai itu. Kalau pakai jimat dia merasa pede, itu justru bukti bahwasanya itu dia tawakalnya kepada selain Allah Jalla wa. Subhanallah, saudara seiman azani Allah wa ya. Maka dari itu ya akhi, berhati-hati. Ya. Kita terus berdakwah kepada tauhid supaya manusia paham betul tentang kalimat yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Taib saudaraku seiman azani Allah wa yakum, kita lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, fad'uhum ila syahadat an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Dakwahi mereka ya terlebih dahulu kepada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'inhum ata'u lidhalik, jika mereka menaatimu, di mana mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ajarkan yang setelah dua kalimat syahadat apa? Solat lima waktu. Saudaraku seiman, ini kita ambil faedah. Ya. Apa itu? Bahwasanya kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat adalah solat lima waktu. Ya, sholat lima waktu ini besar di mata Allah Jalla wa'ala. Ya, sampai-sampai sebagaimana sudah saya sampaikan ya akhi, para ulama berselisih. Ya. Apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas itu masih muslim atau tidak? Ya. Bayangkan, statusnya diperselisihkan para ulama. Dia masih muslim apa belum? Tapi lihat, subhanallah, hati kita bersedih sekali. Ya, berapa banyak orang yang KTP-nya muslim, kamu sholat akhir, kamu mau, la haula wala quwata illa billah. Ya, gak mau meletakkan jidatnya itu di tanah untuk sujud kepada pencipta alam semesta, gak mau, la ilaha illallah. Ini subhanallah ya akhi, kesombongan ini. Kalau iblis gak mau sujud kepada siapa? Kepada Adam. Gak mau sujud kepada Adam. Tapi kalau sujud kepada Allah, iblis masih mau. Ini disuruh sujud kepada Allah untuk sholat, untuk meletakkan jidatnya di tanah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ternyata gak mau, sombong. Ya. Maka dari itu ya akhi, betapa butuhnya ini kepada memahamkan dulu tentang tauhid di zaman sekarang. Ya. Kesyirikan di negeri kita ini luar biasa sekali ya ikhwah. Demikian pula orang yang meninggalkan sholat juga banyak sekali ya ikhwah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau mereka menaatimu, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat lima waktu sehari semalam. Berarti seorang da'i setelah mengajarkan tentang tauhid, tentang dua kalimat syahadat, ajarkan sholat. Berarti seorang da'i harus menguasai fikih sholat. Bagaimana cara sholat, bagaimana dari takbiratul ihram sampai salam. Ya betul-betul paham dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, dan yang lainnya. Ya. Fa'inhum ata'u lidharik. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, kalau mereka menaatimu dan mereka mau sholat, ya fa'alimhum, ajarkan lagi kepada mereka, anna Allah iftaradu alaihim sadaqah, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka ya zakat. Ini menunjukkan ya ikhwatal Islam, ya bahwa dakwah itu ya harus bertahap,
Gak bisa sekaligus. At-tadarruj fi dakwah ini. Ya gak mungkin. Dan cara dakwah yang Rasulullah sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal bertahap tuh. Ajarkan dulu tauhid. Setelah tauhid, ajarkan sholat. Setelah sholat, ajarkan zakat. Demikian bertahap. Ya. Dan ini juga kita ambil faedah apa? Bahwa berdakwah itu hendaknya al-bada'atu bil ahammi fal aham. Ya, kita penting untuk memulai dari yang paling penting dulu. Kemudian yang penting. Begitu cara berdakwah dalam menyampaikan itu pada manusia. Ya, lihat yang paling penting itu. Kalau kita menghadapi orang dia enggak sholat, dia ngerokok, dia juga berbuat syirik. Yang kita ingkari mana dulu? Syiriknya dulu, jangan rokoknya dulu. Sebagian orang ya, malah salah, yang diingkari rokoknya dulu. Kita katakan ya, nanti. Dia masalahnya melakukan sesuatu yang lebih berat daripada merokok. Ya. Dia melakukan sesuatu yang membuat kalaupun dia sholat, gak diterima sholatnya. Apa itu syirik? Ya udah, mulai dari situ dulu pahamkan tentang syirik. Bahwa syirik itu dosa besar yang Allah tidak akan ampuni dan Allah tidak akan maafkan dia. Setelah paham dia tentang syirik, tentang tauhid, Masya Allah, Alhamdulillah, baru ajarkan kepada dia. Ya. Bahwa Allah mewajibkan sholat. Bahwa sholat itu rukun Islam, rukun itu. Ya. Nah, dalam berdakwah ini penting akhi seperti itu. Jangan maunya orang itu langsung berubah. Ya. Kayak udah langsung kayak antum tiba-tiba bus gitu ya. Enggak mungkin. Semua butuh kepada apa? Tahapan-tahapan. Dakwah kan sedikit demi sedikit dulu. Ya. Paling penting dulu, kita mulai dari yang paling penting dulu ya ikhwah Islam azan ya Allah wa ya. Ya. Kita lanjutkan ya akhi. Kata Rasulullah, jika mereka menaatimu, hati mereka mau melaksanakan sholat lima waktu, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka yaitu sedekah, itu zakat. Ya. Akhi, kalau jiwa tauhid sudah muncul, maka jiwa sami'na wa atha'na itu akan tumbuh. Tapi kalau jiwa tauhid belum muncul, untuk sami'na wa atha'na berat minta. Apalagi ini disuruh ngeluarin duit. Dan masyarakat Arab saat itu sangat cinta harta. Bahkan bukan cuma masyarakat Arab, seluruh manusia yang punya sifat cinta harta. Ya, cinta duit. Kalau bukan karena tauhidullah yang ada di hati, sulit sekali hati itu untuk mengeluarkan sedekah. Tapi ketika ada jiwa-jiwa tauhid, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga Allah Jalla wa'ala, dan dia sudah mengenal siapa Allah pencipta langit dan bumi, dan hatinya sudah mencintainya, dia tak punya rasa takut kepada Allah, maka untuk menjadi sami'na wa ata'na mudah. Bismillah. Ya. Saudaraku seiman azani Allah wa yakub. Kata Rasulullah, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Ya. Lihat, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan apakah dia pemimpin ataupun bawahan. Manusia di hadapan Allah sama. Mau dia presiden kek, mau dia jenderal kek, mau dia manajer kek, mau dia bos kek, di hadapan Allah sama, dia hamba, dia makhluk. Iya. Yang diciptakan oleh Allah. Maka semuanya wajib melaksanakan ini. Maka ajarkan bahwa Allah mewajibkan mereka zakat, sedekah yang diambil dari orang-orang kaya.
dan dibagikan kepada orang-orang miskin mereka. Ya. Maka ini menunjukkan, saudaraku seiman, bahwa kewajiban orang kaya adalah wajib belajar fikih zakat. Kamu punya kekayaan apa? Ya. Kamu harus tahu mana harta yang wajib dizakati, mana harta yang enggak wajib dizakati. Pelajari itu. Kalau kamu orang kaya. Kemudian kalau kamu punya harta, harta apa aja, pahami itu baik-baik. Oh, ternyata ya kamu sudah tahu ternyata uang itu wajib dikeluarkan zakatnya. Emas dan perak juga wajib dikeluarkan padanya zakatnya. Pahami betul-betul nisabnya bagaimana, cara mengeluarkan zakatnya bagaimana. Perhatikan betul. Ya, kenapa? Karena ancaman orang yang kepada orang yang tidak berzakat berat di mata Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taqnizun. Allah mengatakan, ya, dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta mereka, mengumpul-ngumpulkan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, kata Allah. Ya. Di hari kiamat nanti, emas dan perak, harta yang mereka kumpulkan itu, kata Allah, Allah akan panaskan dalam neraka jahannam. Fatuqwa biha biha jibahuhum, lalu disterikakan ke jidat-jidat mereka, ke punggung-punggung dan rusuk-rusuk mereka, sambil dikatakan, ini dia hasil yang kalian kumpulkan dalam kehidupan dunia. Rasakanlah azabnya. Mengerikan. Ya. Maka dari itulah, ya akhi, seorang dai harus paham tentang fikih zakat. Ya, supaya bisa mengajarkan kepada orang-orang kaya tentang mana yang harus dikeluarkan zakat, mana yang tidak. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Kata Rasul, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Dari ucapan Nabi ini kita ambil faedah dua. Faedah yang pertama, Imam Malik, ya, mengatakan hadis ini menunjukkan boleh kita membagikan zakat harta kita kepada satu jenis mustahik dari 8 jenis mustahik, karena kan mustahik zakat itu ada 8 jenis, ya, itu fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bis sabil. Ya, itu dalam surat At-Taubah. Ya, Allah menyebutkan fakir miskin, kemudian amil. Amil itu siapa sih yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil zakat suatu kaum? Itu amil namanya, ya. Kalau zaman sekarang, panitia zakat fitrah, zakat fitr itu bukan amil. Bukan. Hakikat amil itu yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil zakat suatu kaum. Itu amil namanya. Iya. Kemudian orang-orang yang sedang ditaklif hatinya dari orang kafir yang diharapkan keislamannya, atau orang yang baru masuk Islam supaya dikuatkan keimanannya. Ya. Demikian pula orang yang kelilit utang, enggak bisa bayar. Demikian pula orang yang sedang berperang di jalan Allah. Demikian pula ibnu sabil, itu orang yang musafir, kehabisan bekal di jalan. Nah, ini 8 macam orang yang berhak mendapatkan zakat. Iya. Nah, gimana kalau kita memberi kepada dari 8 macam ini kepada satu aja, itu fakir miskin? Kata Imam Malik, boleh.
Dasarnya hadis ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Ya. Faedah yang kedua, bahwa zakat hendaklah dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita dulu. Ya, itu yang diutamakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan begitu. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka, ya, dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Ya, mereka di sini atau yang ada di tempat tersebut. Maka utamakan dulu yang itu, yang dekat-dekat ini kita utamakan dulu. Jangan yang kemudian yang kita pikirkan yang jauh-jauh, yang dekat-dekat kita nggak pikirkan, ini salah besar, saudaraku seiman, azan ya Allah. Ya. Ya. Kecuali kalau misalnya di daerah kita udah terpenuhi semua, atau di daerah kita nggak ada orang miskin, orang kaya semua. Wah, ya maka pada waktu itu yang terdekat, ya desa terdekat, ya, yang kita perhatikan. Demikian. Saudaraku seiman, azan ya Allah. Ya. Ya. Jadi sebetulnya enggak perlu titip zakat. Antum ada di Maluku, titip zakat dibagikan di Jakarta. Ya. Enggak, antum yang ada di Maluku ya, bagikan di Maluku sana. Di fakir miskin yang ada di daerah sana. Ya. Itu yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, akhi. Fa'inhum ata'u lidhalik. Jika mereka menaatimu, ya, artinya mereka melaksanakan perintahmu. Ya, di mana Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat dan ternyata mereka mengeluarkan zakat. Maka hati-hati, kata Rasulullah, dari harta yang paling mereka hargai. Artinya ketika mengambil zakat, jangan diambil harta yang paling mahal. Jangan. Ya. Kecuali kalau mereka yang berzakat, mereka sendiri yang mau memberikan, yang enggak masalah. Karena zakat itu ya tidak boleh diambil dari yang paling jelek. Allah mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Jangan kamu sengaja mengeluarkan dari yang paling buruk. Ya. Misalnya kamu ya, seorang pengusaha petani, pertanian ya. Ternyata yang dikeluarkan dari pertanian padi-padi yang sudah busuk. Ini tidak akan diterima oleh Allah. Tapi juga jangan diambil oleh amil yang paling mewah, yang paling wah, yang paling mahal. Nggak boleh. Kecuali kalau pemiliknya ridho dan mengatakan, ini aja, nggak apa-apa. Maka itu keutamaan buat dia. Kan tetapi pertengahan antara itu, ya, antara nggak buruk, tapi juga nggak terlalu ya mahal. Kata Rasulullah, jauhi oleh kamu qara'im amwalihim, harta mereka yang paling berharga di sisi mereka. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doa orang yang dizalimi. Ngeri ya. Berbuat zalim kepada orang saja sudah berat di mata Allah. Menzalimi orang lain ya. Ini berat di mata Allah. Orang yang dizalimi kelak pada hari kiamat dia akan minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, ditambah lagi doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, hadis ini kita ambil faedah hati-hati dari menzalimi orang lain. Sekecil apapun kezaliman itu, kelak di hari kiamat Allah akan kisos. Ya. Jangan sampai kita bangkrut nanti di hari kiamat, akhi. Gara-gara lisan kita yang suka menzalimi, gara-gara tangan yang menzalimi. Kebanyakan di zaman sekarang itu lisan, ya. Kata Rasulullah SAW, Atadruna malil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, Al-muflisu fina, man la dirhama lahu wa la mata'.
Orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah yang ludes hartanya. Apa kata Rasulullah? Walakinnal muflis yaumal qiyamah. Akan tetapi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Ya. Siapa dia? Orang yang akan datang membawa pahala-pahala sholat, zakat, puasa, haji, Masya Allah. Pahala-pahala besar semua. وَيَأْتِ وَقُدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَقَ دَمَ هَذَا وَلَطَمَ هَذَا وَكَمَا قَالْ. Ternyata dia pernah apa? Dia menyakiti hati orang, menampar orang, menzalimi orang, ya, mengucurkan darah orang. Akhirnya apa yang terjadi? فَيُؤْفَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Maka kebaikan amalan soleh dia itu, pahalanya digunakan untuk membayar kezaliman-kezalimannya. Fa in faniyat hasanatu, kalau ternyata kebaikannya sudah habis. Enggak ada lagi sesuatu yang buat dia bayar. Ukhidat min khotayahum. Diambil dosa orang-orang yang dizalimi itu. Lalu ditanggungkan kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Summa turiha fin nar, kemudian ia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Hati-hati akhi. Kalau kita pernah menzalimi orang, sekarang juga kita minta maaf. Kita segera berbuat baik kepada orang tersebut. Iya. Kalau kita pernah menyakiti hati orang, segera kita minta maaf. Karena lisan ini ngeri, ya. Di zaman sekarang ini mudah sekali mencaci orang, mudah sekali menyakiti hati orang. Iya. Atau menggibah orang. Kemudian faedah yang kedua, hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Karena doanya orang yang dizalimi, kata Allah apa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara Allah dan doa orang yang dizalimi. Dalam satu ayat yang lain, doa orang yang dizalimi itu akan diarak oleh awan. Ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'dahi. Demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku pasti mengabulkanmu walaupun setelah beberapa waktu. Masya Allah. Doa orang yang zalim itu pasti dan pasti dikabulkan. Nah, kita sebagai seorang muslim yang dizalimi, hati-hati juga. Jangan mudah mendoakan keburukan. Kalau kita dizalimi, karena doa kita pasti dikabulkan oleh Allah, kalau bisa sih doakan kebaikan deh. Benar. Ya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan, aku enggak mau ada seorang muslim pun diazab di neraka gara-gara aku. Kasihan. Ya, kita harus punya sifat rahmat dan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Jadi kalau kita dizalimi orang, misalnya sendal kita dicuri orang atau duit kita dicuri orang, segera kita berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada pencuri saya itu. Memang sih kalau lagi kesel, ya boro-boro, enak aja. Ya dia sudah ngambil harta saya, terus saya doakan kebaikan, enak aja. Mendingan saya doain keburukan. Ya, betul. Ya, kalau kamu berpikir dengan kemarahan dan emosi, ya begitu. Maunya udah binasain aja udah sekalian. Iya. Tapi kamu tahu tidak, dia melakukan perbuatan itu karena kebodohan dia. Karena kejahilan dia, karena ketidakfahaman dia. Iya. Iya. Nah, barangkali kalau kamu berdoa, ya Allah berikan dia hidayah. Ya ternyata dapat hidayah. Dengan sebab dia masuk hidayah, akhirnya dia bisa berdakwah, dia banyak orang bisa mendapatkan kebaikan, bisa jadi loh. Ya. Maka dari itu, kalau kita dizalimi orang, doakan kebaikan aja deh. Memang berat, tapi Masya Allah ini lebih sesuatu yang agung di mata Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah mengatakan, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَافَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Keburukan dan balasan keburukan adalah dan keburukan yang sama. Artinya kalau kita membalas kezaliman, apa keburukan dengan keburukan yang sama, boleh, nggak masalah. Dengan syarat sama. Ya.
Tapi apa kata Allah? Faman 'afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah. Allah sendiri yang akan memberikan ya pahalanya yang sangat besar di mata Allah. Ya akhi, ya tentu itu lebih baik. Doakan dia, ya Allah. Itu orang menzalimi saya, mencuri sandal saya yang mahal misalnya. Mencuri HP saya. Ya Allah, ya dia sudah menzalimi saya. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Ya. Mungkin doa dan doa orang yang dizalimi sudah kata Rasulullah pasti dikabulkan, pasti. Tapi kapan dikabulkannya hanya Allah yang Maha tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Tidak harus segera waktu itu juga langsung enggak. Kadang setelah beberapa tahun dia dapat hidayah Allah. Ya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, saudaraku seiman azan ya Allah wa iyyakum. Kadar itu hati-hati deh. Ya, jangan sampai menzalimi orang, jangan sampai kita yang didoain. Gara-gara kezaliman kita. Anda sebagai seorang pemimpin kalau menzalimi rakyat dan kemudian rakyat mendoakan keburukan kepada Anda, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sebagai seorang rakyat kemudian menzalimi pemimpin Anda, kemudian ya ternyata memang Anda yang zalim. Kemudian si pemimpin ini berdoa, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, Allah tidak pernah memilih apakah memilih dan memilih apakah dia muslim atau kafir. Hatta orang kafir pun kalau dia dizalimi tetap doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian dalam sebuah riwayat disebutkan. Karena itu berhati-hatilah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum dari yang namanya kesyirikan. Wabillahi taufik, ya demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah terus di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas tauhidullah jalla wa ala, di atas ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.